Ternyata tadi tepat buka, ngecek telur. Dan ini alhamdulillah si anaknya damer. Terus lagi nih tuh, jadi kemarin sudah laku ada sekitar berapa ya, 3 ekor laku, sisa 4 terus nambah lagi nih. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana semua seberataan di seluruh penjuru Indonesia. Kembali lagi di channel Juragan Gura ya. Tadi di awal teman-teman sudah lihat bahwasanya hari ini kita panen lagi ya. Dan yang kita panen teman-teman sudah lihat tadi ya, palaknya, kapasnya. Yang kita panen tadi adalah baby yellow belly ya. Ini juga salah satu gura-gura yang saya senangin juga ya. Jadi tidak hanya Mas Galuh nih yang senang yellow belly, saya juga senang yellow belly. Cuma hanya saja emang masih formula untuk ini ya, supaya mereka sering nelurnya kurang belum dapat. Karena walaupun memang sudah lumayan, tapi harusnya pinginnya sih lebih sering rutin lagi. Walaupun emang untuk yellow belly sendiri ini tidak bisa rutin ya, karena di siklusnya mereka itu kadang-kadang ada pas mata apa ya, hibernasi, karena emang mereka di udara yang dingin, jadi ketika masuk musim dingin atau musim salju biasanya mereka hibernasi. Jadi siklus itu masuk ke mereka yang di sini. Dan alhamdulillah apabila teman-teman sudah punya yellow belly yang hasil breedingan keberapa sehingga dia sudah mulai ikut polanya Indonesia, jadi cuacanya begini ya, mungkin di saya juga begitu. Tapi sempat sih beberapa ada pernah pengalaman dari tahun berapa tahun satu sekitar lama banget, beberapa bulan dia tidak pernah dapat telur sama sekali. Dan infonya dari teman-teman yang lain sama breeder yellow belly itu ternyata pernah ada yang dua tahun tidak dapat telur sama sekali tuh, karena katanya emang siklus di negara mereka emang begitu. Oh ya, ini sebelumnya minta maaf, kita bikin vlognya di sini ya bareng nih si Pak Ijo.
karena di belakang belum kondusif, karena masih ada tetangga yang bangun rumah, jadi suaranya sering bocor. Kemarin juga sempat satu video gagal semua karena saya sih bingung milihnya, jadi mau nggak mau ini kita bikin di sini aja. Mudah-mudahan tidak mengganggu teman-teman dan hari ini tidak bisa posting kolom-kolom saya di belakang, jadi ya Vespa aja lah, si Peugeot, kendaraan kemana-mana. Oke, kita lanjut aja untuk lihat review Yellow Belly yang baru lepas ini. Ya teman-teman, sudah ditaruh di sini. Nah, ini dia. Jadi kita tidak akan bantu buka kali ini. Kita akan biarkan aja sampai mereka keluar kayak halnya si tadi. Jadi sudah ada sebenarnya, sudah harusnya sudah pada netas. Cuma ini baru ada yang di luar netas dan aktif banget, berarti tandanya sehat. Dan lihat, dotnya 2. Ya, jadi emang ini petanda kalau YB pur ya. Saya masih penasaran lihat ininya, tapi sih lihatnya cakep kayaknya. Lihat kerapasnya ya. Dan penasaran lagi lihat yang lainnya. Ini ada beberapa telur yang sudah menetas, ada sekitar 2, 3, 4, 5. Sini ada 5 telur yang menetas dari 6 telur yang kemarin saya dapat. Nah, ini sudah. Jadi ini kita akan biarkan, kita akan masukkan lagi dalam inkub sampai nanti menetas. Jadi saya taruh setting begini. Sebenarnya kemarin tuh ada yang saya bantu buka, ternyata yellow egg-nya gede banget. Terus juga ternyata malah apa namanya, dia terbalik ya, terbalik terus tidak bisa ke sini lagi karena emang yellow egg-nya masih gede, jadi mati gitu. Nah, jadi ini mau saya biarkan dulu, saya biarkan sampai dia kempes bener, nanti baru turun ke sini baru kita ambil supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sayang masanya YB, sudah dapatnya susah, terus ada kenapa-napa, nunggunya lama 2 bulan, ada kenapa malah jong ya, artinya itu PHP tingkat dewa ya begini nih. Oke, kita akan masukkan lagi dan ke dalam tempat. Oke, kita akan masukkan ke showcase saya yang kedua ya. Ini emang showcase yang saya sediakan emang ada 2, satunya emang diletakkan di sana, satunya di dalam. Ini sebenarnya jaga-jaga kalau nanti telur saya bisa banyak ya, walaupun sekarang belum. Doakan saja bisa banyak banget. Tentunya kalau banyak banget ya harus nambah induan. Ini basah kayaknya nih. Oke. Ya, mudah-mudahan mereka bisa keluar lagi. Bisa keluar ya langsung ke sebawah. Oke. Udah gini aja, kita biarkan sampai nanti mereka keluar sendiri. Nanti kita akan berapa hari ke depan kita akan review lagi. Mudah-mudahan ada anak-anak yang cakep, karena emang saya belum ngintip isi-isinya gimana-gimana. Tapi mudah-mudahan aja ada anak yang cakep. Mudah-mudahan lagi siapa tahu dapat albino YB. Enggak tahu ya, siapa tahu dapat albino YB ya. Banget itu kondom ini mah ya, pastel YB. Ini luar biasa banget. Yang ini akan kita pindahkan ke dalam karena emang aktif banget. Jadi biar pindah ke teman-teman yang lain yang sudah netas. Ya, ini jadi teman-temannya yang sudah netas. Ini Yedamer sudah pada abisan ya, sudah banyak dijualin. Teman-teman sudah lihat kemarin saya bikin videonya yang dimana ngantar damer ya. Dan ini YB yang saya proyeksikan buat jadi induan. Oke, karena emang cakep, makanya diproyeksikan jadi induan. Yuk, lihat silau nih yang dan ini adiknya ya, mudah-mudahan bagus juga kayak kakaknya ini. Tuh Castanius masih ada. Castanius akhirnya pada akhirnya cuma bisa berhasil menetaskan segini ya. Kemarin sempat kecelakaan, ada 2 Castanius yang sebenarnya like-nya sudah kempes terus dia terbalik ya, karena emang saya berapa hari tidak kesini. Ya, gagal balikkan lagi badannya. Jadi, ya, biar deh.
pada baby pertama, makanya nih masih mau posting buat dijual, masih belum ini ya, belum mood karena masih senang-senangnya dapat Castanius awal-awal perdana. Karena emang saya senang juga dengan Castanius, emang senang juga karena emang motif batiknya ini cakep banget, eksotis banget.